Beskin, very recommended, fix. Tinggal yang Rabbit Habit nanti ya, sama yang Laneige Cushion. Kalau yang Rabbit Habit, itu aku beli. Udah, kita sekarang pakai bulu mata yang tipis banget. Aku pakai yang nih, pendek banget. Bulu mata fashion. Cuman Rp3.000. Murah. Kita pakai yang kecil. Semuanya, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya no makeup makeup look, bikin no makeup makeup look. No makeup makeup look itu adalah makeup yang kelihatannya seperti nggak makeup. Nah, seperti ini, benar-benar natural, kelihatan lebih fresh, glowing dan flawless. Dan ini adalah makeup tersusah yang pernah aku kerjain. Mungkin buat kalian yang jarang makeup, mungkin makeup ini lebih gampang daripada makeup makeup tebal seperti makeup bold, makeup pengantin, makeup diva gitu ya. Tapi buat aku ini paling sulit karena aku jatuhnya tuh selalu makeup bold. Untuk membuat seperti ini tuh harus butuh kontrol yang sangat luar biasa. Ini pun alisnya pun agak sebenarnya agak tebel, tapi nggak apa-apa. Ini adalah makeup no makeup makeup look versi Rei Utami. Kayak gimana sih bikinnya? Yuk langsung aja kita praktekkan. Gampang banget dan cepet banget dan simple banget. Ini dia. Kali ini berbeda, aku udah pakai cushion seperti biasa, udah aku pakai cushion, terus aku juga udah pakai bedak tabur, pakai blush on dikit. Nanti kita lanjutin lagi kira-kira no makeup makeupnya pakai apa. Tapi sebelum itu aku mau intermezzo nih, aku baru beli ini Laneige Cushion. Nih aku dapet yang refillnya, terus ininya juga yang nomor 13. Nanti kita review ya. Cuman belum di video kali ini. Ini cuma baru intermezzo doang. Bahwa aku tuh abis beli produk baru. Terus aku juga beli ini Rabbit Habit. Ini katanya bagus banget, moon glow, dan dia ada double cushionnya ya. Katanya tuh bagus banget tuh ada doublenya tuh. Dia ada yang warna gini, terus ada warna gini, pokoknya bagus banget. Katanya sih bagus banget, tapi aku belum mencobanya. Nanti kita coba Rabbit Habit yang ecru dan porcelain. Terus ini ada Rabbit Habit juga, lip cream dari Rabbit Habit. Nih tuh, warna merah. Terus aku baru beli juga, ini namanya apa ya? Beskin loose powder. Kita coba ya. Kalian kita review deh Beskin deh, mumpung aku udah pakai foundation. Nah, Beskin ini katanya produk lokal yang bagus ininya, apa? Powdernya. Aku pakai yang shade apa nih? Kita coba ya. Ih, lembut banget sponsnya juga. Coba kita tes selembut apa. Buka. Seneng banget kalau ada produk baru. Kita giniin, dia kayak ngepink ya guys, tuh warnanya pink. Coba ya di muka aku ya. Tapi dia lumayan, partikelnya lumayan ini loh. Ini aku jujur ya, nggak di endorse. Partikelnya tuh lumayan halus, sehalus Chanel, beneran deh. Aku nggak bohong. Berarti fix aku akan pakai ini, karena ini partikelnya halus banget. Aku suka tuh yang loose powder tuh partikelnya tuh jangan yang tebel-tebel. Ini halus banget, sumpah bagus, sumpah. Oke, fix. Aku gak nyesel beli ini. Karena ini direkomendasikan oleh beauty blogger yang lain. No makeup look ya. Sangat-sangat susah nih buat aku nih. Lembut banget, oke. Fix, aku akan pakai kemanapun aku pergi. Beskin, very recommended, fix. Tinggal yang Rabbit Habit nanti ya, sama yang Laneige Cushion. Kalau yang Rabbit Habit itu aku beli karena aku juga terinspirasi sama beauty blogger yang lain. Tapi kalau Laneige, aku emang iseng beli nih karena di Shopee lagi sale atau gimana gitu. Jadi aku beli. Jadi aku belum tahu nih. Kalau ini memang udah ada yang rekomendasiin. Jadi nggak apa-apa, kita coba aja dua-duanya. Terus aku juga baru beli Real Technique Quas. Yeay, Real Technique Quas. Setelah kemarin aku beli Real Technique juga yang ini. Nah, yang ini aku beli kemarin Real Technique juga, 500 ribuan. Yang ini sekarang aku beli juga. Jadi, aku punya koleksi Real Technique banyak. Very recommended. Dan dia ada pouch-nya ya, dikasih tempatnya gitu. Nih. Kan, jadi nggak ber ini yang kemana-mana.
Ya udah, sekarang kita mencoba langsung memakai foundation. Foundationnya basicnya dari O2O seperti biasa. No makeup makeup look tuh kayak gimana ya? Aku juga bingung nih memberanikan diri no makeup makeup look. Jadi harus yang pakai yang bener-bener warna kulit gitu ya kali ya. Ini udah warna kulit belum? Nih no makeup makeup look nih. Jadi make up, cuman kayak nggak make up. Jadi harus natural banget. Tuh. Jadi dia no make up makeup look ini kuncinya jangan pakai eyeliner tebel, jangan pakai bawah mata, jangan pakai pensil alis yang tebel, terus jangan pakai apa tuh shading kelopak, jangan. Kan biar kelihatan nggak make up ya. Terus ini boleh pakai untuk kesan kayak muda gitu ya. Dari NYX. Terus kita kasih bawahnya. Coba ini kita pakai bawah mata yang natural juga. Nih. Dari Gina Glam, produk Thailand. Ini Gina Glam ini. Tetap pakai shading, shading hidung. Aku pakainya yang NG01 Rayolan. Cuman dikit aja untuk kesan ada hidungnya mancung. Jangan sampai enggak mancung. Atau kalau kalian merasa terlalu tebel, jadi pakai shading hidung, shading makeover aja ya. Nih. Shading tetap ya, walaupun no makeup makeup lu harus kelihatan dikit lah hidungnya biar mancungan. Pakai professional highlight contour palette dari Makeover yang ini tiga digabung. Nggak ada shadingnya. Ini juga kasih shading sedikit biar nggak chubby. Terus kita kasih blush on. Nih kita kasih ini biasa brow holder. Jadi nggak pakai pensil alis ya, soalnya kan biar kelihatan no makeup makeup look. Jadi cuma diginin aja, alisnya cuma didiriin aja, natural banget kali ini. Jarang banget aku makeup kayak gini. Tuh, jadi alisnya tuh nggak pakai pensil alis, cuma begini doang. Terus disisir-sisirin aja alisnya. Pakai Muak X Manat Nadia. Natural banget kan? No pensil alis, no eyeliner, no shading dalam, no lip liner. Tidak memakai lip liner. Lipsticknya aja kita pakai yang natural sekali dari MAC. Dari MAC Kinda Sexy. Lipsticknya biar natural. Pakai Kandai Sexy, terus biar natural lagi pakai Dior Edik. Dan natural banget jadinya. Kan warnanya warna bibir banget. Nggak boleh pakai pensil bibir ya, soalnya kelihatan menor. Dan kita nggak pakai eyeliner, kita mau pakai Sivana Colors coklatnya ini biar dikit aja tuh gitu.
Nah kan soft banget, jadi cuman diarsir-arsir manja aja. Terus udah, kita sekarang pakai bulu mata yang tipis banget. Aku pakai yang nih, pendek banget. Bulu mata fashion cuman Rp3.000. Murah. Kita pakai yang kecil. Ceritanya ini lagi mau no makeup makeup look, jadi natural, senatural mungkin. Mana ya gunting? Pakai lem dari Nacha Beauty tentunya. Ini ya, kita pakai lemnya. Nah, lanjut kita pakai bulu mata tipis-tipis manja. Tuh, gini aja. Ah, tapi kurang ya? Kurang natural gak sih? Udah deh, bawah-bawahnya kita pakein eyeliner biar enggak kosong bawah-bawah ini bulu mata. Dan kita kasih blush on sedikit aja yang SK. Pakai SK, mana SK ya? Nih, dari SK. Aku belum belanja blush on lagi. Warna orange. Biar ada warnanya dikit ya. Terus highlighter kasih dikit aja. Warnanya natural. Nah ini. Ini juga ada pink-pinknya. Dan kita pakai Studio Tropic untuk finishing. Selalu ini buat mengunci supaya nggak gampang geser. Terakhir. Lanjut pakai MAC dong pastinya. Pakai spons pizza dari Tamiya biar bisa menjangkau ke sudut. Oke, kita kasih dikit aja kali ya, dikit aja bagian alis. Kasih ini Brow It dari Nong Chat, dikit aja. Udah deh. Ini dia no makeup makeup look ala Rei Utami. Makeup very very natural yang bisa buat kalian bikin lebih fresh, lebih glowing dan lebih flawless gitu. Sekian dari aku di video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.